Alhamdulillah, ya domba masih kene aman ya di kebun Mang Asep caket eta ka polisi. Tah ya tah. Eta anu nek neang. Sok mangga anu gaduh domba ka dieu. Viral di media sosial Facebook penemuan beberapa ekor domba diduga hasil pencurian di wilayah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari pantauan tribunjabar.id, dalam video viral tersebut terlihat domba berada di area kebun bawang daun milik warga. Saat dikonfirmasi, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengatakan bahwa hal itu merupakan berita bohong alias hoaks. Menurutnya, berdasarkan penelusuran kepolisian, penemuan domba itu terjadi di wilayah Cianjur, Maruli. Menjelaskan, kasus tersebut saat ini sudah ditangani Polres Cianjur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!